gawat, lebih ini. Kalau ini kan enggak, ini corona ini tidak seganas kayak H5N1, flu burung dan sebagainya. Ini kan dengan apa? Dengan mortality yang lebih rendah ya, 2% atau kurang tergantung daerahnya dan negaranya. Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang apa? Anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun, dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Saudara, Presiden Jokowi menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sekaligus memperkuat komando gugus tugas COVID-19. Bagi masyarakat untuk menekan sebaran virus corona. Terkini, Presiden Joko Widodo mengumumkan telah membuat kebijakan untuk beraktivitas di rumah. Pertanyaannya, apakah kita sudah perlu khawatir atau tenang-tenang saja melihat perkembangan kasus coronavirus disease atau COVID-19 di Indonesia? Sejauh ini, banyak yang masih tenang-tenang saja menyikapinya, tentu dengan berbagai alasan. Kasus virus secara global terbaru tercatat setidaknya 2.500.000 orang dengan angka kematian melewati 150.000 orang. Sementara itu, sekitar 690.000 orang yang terkena virus telah dinyatakan pulih. Beberapa negara telah menerapkan langkah pembatasan yang ketat demi menekan penyebaran virus. Penyebaran pandemi coronavirus disease atau COVID-19 mengakibatkan banyak peserta didik harus melaksanakan kegiatan belajar di rumah, baik melalui sarana dalam jaringan atau daring maupun luar jaringan atau luring. Namun, tidak semua peserta didik maupun pendidik memiliki kemampuan untuk mengakses platform pembelajaran daring secara optimal. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Belajar Dari Rumah di TVRI. Program Belajar Dari Rumah merupakan bentuk upaya Kemendikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat di masa darurat COVID-19 ini, khususnya membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses internet, baik karena tantangan ekonomi maupun letak geografis. Disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam telekonferensi peluncuran program belajar dari rumah di Jakarta pada hari Kamis tanggal 9 bulan 4. Mendikbud berharap agar para orang tua, pendidik, dan peserta didik menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Pesan kami agar baik orang tua, siswa, dan guru menjaga kesehatan masing-masing beserta keluarga sesuai protap dari Kemenkes terkait COVID-19 dan untuk mengikuti imbauan Presiden Jokowi
agar belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Dengan adanya kebersamaan, maka bangsa Indonesia akan kuat dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita dapat mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus OSIS SMA Negeri 5 Sinjai tahun 2019-2020 akan mempersembahkan sebuah video untuk menghimbau teman-teman semua agar tetap berada di rumah saja. Dalam rangka menyikapi wabahnya virus corona, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah mulai dari social distancing, larangan terbang, hingga PSBB pun dilakukan. Tentu banyak di antara kita yang merasa kikuk dan bosan menjalaninya. Dan ternyata hal ini mempengaruhi salah satu sektor yaitu di bidang pendidikan. Dengan demikian, segala aktivitas belajar mengajar dilakukan di rumah masing-masing dan hanya bertatap muka secara online. Himbauan pemerintah ini bukanlah tanpa alasan. Itu semua demi mengurangi penyebaran coronavirus yang tengah melanda dunia dan negeri kita tercinta ini. Jangan keluar rumah jika tidak penting dan jangan lupa pakai masker. Banyak bergerak dan berolahraga secara rutin untuk menjaga stamina tubuh kita. Tetap semangat mengerjakan tugas dan jangan mengeluh bila tugas kalian numpuk. Kerjakan tugas kalian secara ikhlas dan kalian juga bisa melakukan kreativitas-kreativitas yang bermanfaat di rumah kalian. Kita harus sadar diri bahwa tim medis dan juga petugas keamanan memiliki keluarga. Dengan kita di rumah aja, kita sudah membantu mereka. Bijak dalam menggunakan sosial media dengan mencari berita-berita yang kredibel serta berpartisipasi dalam penggalangan dana COVID-19. Pasti kalian bosan kan karena di rumah saja? Tetapi dengan kalian di rumah saja, kalian telah menyelamatkan diri kalian sendiri dan banyak orang. Saya harap semoga kalian semua tetap sehat dan jangan bosan tinggal di rumah. Tetaplah beribadah di rumah. Lakukan hal-hal yang lebih mendekatkan diri dengan Sang Ilahi. Dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, perbanyak mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, terutama untuk orang-orang yang beraktivitas di luar rumah. Ingat, jangan lupa cuci tangan ya! Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tenaga medis dan badan keamanan yang telah menjadi garda terdepan untuk saat ini. Terima kasih kepada tim medis dan seluruh jajaran rumah sakit untuk kerja keras penuh dedikasi dalam melayani pasien COVID-19. Tim medis yang telah mengorbankan segala waktu dan tenaga yang tidak terhingga, serta telah menjadi garda terdepan dalam melawan virus COVID-19 ini. Di tengah pandemi ini, kita sebagai masyarakat yang takut untuk tertular virus corona lebih memilih untuk tetap di rumah dan mengikuti imbauan pemerintah. Namun, lain halnya dengan para dokter dan tim medis yang menghabiskan waktu mereka di rumah sakit untuk menjaga dan berupaya keras menyembuhkan para pasien yang terindikasi positif corona. Itu semua demi mengurangi penyebaran virus corona dan menekan angka kematian yang diakibatkan oleh virus corona. Para dokter dan tim medis telah bekerja dengan senyap, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan jiwa mereka demi negeri ini. Sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita memberikan penghargaan kepada mereka. Teruntuk para dokter dan tim medis seluruh Indonesia, terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya untuk negeri ini. Engkau adalah pahlawan kemanusiaan. Kami dari pengurus OSIS menghimbau kepada teman-teman semua untuk tetap berada di rumah dan melakukan hal bermanfaat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Karena kita bisa. Nah, kita bisa. Nah, kita bisa. Karena 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 kita bisa di rumah aja. Thank you.
mungkin. Saya punya harapan tidak ada kepanikan di masyarakat, tetap tenang, percayakan kepada aparat baik pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga mudah-mudahan di bawah ini tidak ada keributan atau kepanikan. Terkhusus yang tadi saya punya harapan sekali bahwa jangan sampai ada pengucilan terhadap orang-orang yang terkena COVID ini maupun orang-orang yang terkena kontak dengan COVID ini. Pikir itu. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang akan membalas semua. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain.